Kenapa sih lo? Setiap gua buka toko parcel gua, kenapa lo udah buka duluan terus? Gua mah profesional, Nal. Gua buka dari pagi. Perasaan gua buka toko gua juga gak siang-siang amat. Emang lo buka toko jam berapa? Jam 3 pagi. Lo buka toko apa sahur? Yang namanya orang profesional tuh ya, Momojina, buka tokonya dari pagi. Lihat dong, secaranya... Ya, namanya toko parcel Pak Marcel. Nama lu Muksin, bukan Marcel. Aku nama Muksin, bukan Ona, Marcel. Jangan bijel, Sona. Tidak, tidak, tidak. Dengar ya, gua tuh ngefans sama si Marcel. Dan gua tahu banget, Marcel tuh membuat salah satu lagu yang emang diperuntukkan buat gua. Bahkan nama gua pun ada di sair lagunya. Dengerin. Mana ada lagu Marcel yang ada kata-kata Muksinnya? Si Muksin telah berlalu. Semusim, bukan si Muksin! Gak apa-apa kali. Masalah lo apa sih? Daripada lo lihat. Gak profesional, kagak modal. Apa itu? Parcel lele apaan? Baca dong kan dicoret. Jadi, Parcel. Udah, gini. Lo modal, Onel, nih. Kreatif namanya, kita lihat deh. Yang kreatif, sarap. Bener, mana yang ngaku-ngaku? Gini, kita lihat aja sekarang di antara toko kita, mana yang lebih laku, kamu atau saya? Silahkan. Marcel, buah buat bu. Saya. Ada. Bu, mau buah apa aja, Bu? Saya jual macam-macam buah, Bu. Oh, iya? Nih, ada buah. Nih, ada buah jeruk. Ada buah salak, ada buah apel, Bu. Bahkan ada buah dari Batak. Dari Batak? Iya. Buah apaan tuh, Mas? Horas, buah. Alah, maksa. Enggak, Mas. Saya nggak mau buah-buah kayak gini tuh cepet busuk. Tapi, Bu. Bu, lihat. Ini apa sih? Tadi, Ibu mencari buah yang tidak cepat busuk? Iya. Saya punya, Bu. Buah apa tuh, Mas? Buah yang barusan cepat busuk, iya, nih, Bu. Iya, yang gitu cepat buah busuk. Buah yang tidak cepat busuk adalah buah kaleng. Mas. Kelang, kelang, kelang. Bu, gimana-mana? Buah kaleng mah nggak segar, atuh, Bu. Saya tuh nggak suka ini, bos saya tuh nggak suka buah kaleng. Sukanya yang masih alami, yang masih tuh nempel di pohon. Nggak alami, Onel. Alami. Apaan juga tenang, Bu. Saya punya. Ada? Ada. Aduh. Buah dalam kaleng tapi masih alami. Iya, ya, yang pasti nempel di pohon, yang masih alami. Sel, Bu, sel. Ah, nggak, makasih. Bu. Makasih, nggak. Buah kaleng tapi masih nempel di pohonnya. Iya, masih nempel. Bang, aduh. Ih, kamu hebat. Aduh, terima kasih. Bos saya pasti senang ya. Aduh, salam deh. Ya. Alami, Bu. Saya bawa langsung. Makasih. Aku tidak suka bagiannya mengada-ngada. Tuh, cerah dahar. Saya tak apa, cerah. Tuh, tuh, tuh. Ini masih ada tapunya super. Tuh, 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 tuh. Mana lancar. Tuh, macam ada mana, Marcel. Beli ini parcel buat teman saya tapi dia penyayang binatang. Oh, ya udah mau pasang isi apa? Isi kucing ada enggak? Udah enggak ada, jangan ngarang ah. Oh, kalau isi kelinci ada enggak? Enggak ada. Lu 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 idiot ya. Parcel isi binatang tuh enggak ada. Oh, enggak ada. Kalau gitu isi binatang enggak ada ya? Kalau gitu parcel isi kambing. Kadang-kadang tingtong. Goblok. Ini kita binatang. Lu jualan kagak niat lu. Apa-apa enggak ada. Kecegaras. Dor. Dah. Udah enggak beli banyak nanya lagi. Membeda, hokinya beda gua sama lu. Apa saya? Kalau orang sakit dikasih parcel apa ya, Pak ya? Bagusnya apa? Dikasih racun biar cepat mati. Jangan. Enggak, biasanya nih. Orang sakit mah standar, Bu. Nih, buah-buahan segar. Enggak terlalu biasa. Ibu tadi saya mendengar Ibu mencari parcel buat orang sakit. Iya, pasien yang sakit. Wah, gitu. Ibu harus beli di tempat saya, Bu. Oh, ada. Ini parcel sengaja untuk orang sakit, Bu. Iya. Nih, Bu. Ada suntikan, ada infus, ada obatnya sekalian, Bu.
Kampu. Sini saya. Ada infusnya, Bu. Nih, Bu. Iya, iya, iya. Nih, Bu. Saya punya, Bu, ya kayak gitu, Bu. Nih. Parcel infus, Bu. Ada rasa mangga, rasa jeruk, rasa nenas. Nih, Mas. Kayaknya saya tertarik tuh, tapi gimana itu ntar masukinnya semuanya gampang, bisa ibu. Digabungin bisa? Ini tinggal disatuin aja, Cok. Disatuin, dicolokin aja satu-satu buku sini nih. Jadi sini mangga, sini nenas. Ya, sini mangga. Bu, ini Bu, juga. Emang debus, Bu, colok sini, colok sini. Ya, menyakiti dong, Bu. Mending menyakiti, saya aja, menyakiti. Saya... Apa sih, ah? Ini kata ngejalan, saya mati. Saya punya... Daripada ini, Bu, kejam. Masa ada 3 buah infus ditusuk-tusuk? Saya punya infus satu saja, Bu. Tapi Bapak rasanya punya berbagai rasa buah. Bapak punya? Satu infus berbagai rasa buah. Kok bisa, Pak? Itu karena apa, ini adalah infus rasa rujak. Oh, iya. Bagus, Pak. Bu. Duh, Pak, tapi ya. Infus rasa rujak, inilah, Bu. Saya beli, ya. Ya, Bu. Iya. Bu! Bu, apa sih, Bu? Rujak, Bu. Pantes, Bu, bisa main keren, Bu. Tuh, layanin. Yeay. Kapan lagi kesini pasti mau ngaco lagi, ya? Enggak. Ini sekarang tetangga saya itu nggak punya rumah, Bu. Di sini ada parcel isi semen, bata, genteng, keramik, ada nggak? Nggak, kayak gitu tuh nggak ada. Nggak ada kayak gitu, jangan suka ngarang, ah. Lu bisa nggak sih kali-kali lu tuh menanyakan parcel apa yang gua jual di toko gua? Dia suka mengada-ngada, gua! Yeah. Iya, kalau gitu ada parcel isi biskuit nggak? Ada. Ada? Kalau parcel isi buah-buahan nggak? Iya, saya neneng ini lah, iya. Kalau parcel isi kue-kue ada? Weh, satu. Tah, cina iya, jiba. Bagus ya, Bu. Oke. Pertanyaannya, mau beli yang mana, Dek? Nanya doang.